Membangun rumah tangga niku aja mung pikirane hanya soal nun sewu seks. Wah enak ya dibojokono 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 iso upluk-uplukono upluk-uplukono upluk. Pikirane kok namung nang gone apa? Upluk-upluk. Mila wajahe sampe kaya apa? Kanjeng Nabi kali Siti Khadijah selama menikah dengan Siti Khadijah hanya satu, dan Siti Khadijah niku saking ditresnani Kanjeng Nabi dan banyak bantuannya kepada Kanjeng Nabi sampai oleh salam langsung saking Gusti Allah melalui malaikat Jibril ditutup datang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menyampaikan datang Siti Khadijah, ya Khadijah innallaha yuqri'uki salam. Langsung dijawab kali Siti Khadijah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Fahayyina Rabb. Di dalam rumah tangga yang penting untuk merekatkan hubungan suami istri niku adalah akhlakul karimah. Sing wedok dikulinakno kalau mau keluar rumah, mau pergi, salaman, cium tangan suami. Lho wis biasa nyium liyane kok, yo ora apa-apa. Sing liyane ya tetep, sing cium tangan ya tetep. Anak-anaknya dibiasakan mencium tangan. Dua anak makin dibiasakan kali ibu, kali abai, kali moro tua, kali napa kakak cium tangan. Kali kiai ini guru ini cium tangan. Kenapa? Niku ketahui barang sepele tapi di situ terkandung hikmah yang sangat dalam. Biasakan anak-anak kita dalam keluarga kita kados ngoten. Berangkat sekolah, abah, ibu, pulang sekolah, assalamualaikum. Duh, masya Allah. Kali guru nih, kulo niku biar salaman. Kali ustadz kulo niku setiap ketemu.